sanggup nggak ngabisin 2 botol marjan ini dalam 3 menit dapat 2 juta. Ih, satu gelas pertama habis ya. Baru 44 detik. Viral, aksi seorang pria minum marjan 2 botol sekaligus demi mendapatkan uang 2 juta rupiah. Sebuah unggahan milik sebuah akun TikTok dengan nama user @kobelkoproject mendadak viral dan berhasil menjadi trending topic di jejaring media sosial baru-baru ini. Memperlihatkan sebuah momen, aksi seorang pria yang meminum marjan 2 botol sampai habis demi uang 2 juta rupiah. Bermula dari datangnya seorang content creator yang memberikan sebuah tantangan kepada seorang pria yang memakai jaket hitam yang terlihat sedang duduk di sebuah kursi. Untuk mendapatkan uang 2 juta rupiah, hanya dengan meminum sirup marjan 2 botol dalam waktu 3 menit saja, tanpa minum atau air. Pria tersebut pun terlihat menyanggupi dan menerima tantangan tersebut. Terlihatlah 2 botol sirup marjan berwarna hijau dan merah yang telah disediakan. Pertama-tama, pria tersebut terlihat meminum botol sirup marjan yang berwarna merah. Dengan memakan waktu 44 detik, pria tersebut berhasil menghabiskan botol sirup marjan berwarna merah. Berlanjut, dengan meminum botol sirup marjan yang kedua, yang berwarna hijau. Sirup marjan berwarna hijau tersebut, kembali berhasil dihabiskannya, tepat di waktu 2 menit 18 detik. Dan pria tersebut pun, berhasil mendapatkan uang, senilai 2 juta rupiah, dari tantangan konten creator tersebut. Sontak, unggahan momen aksi pria meminum 2 botol sirup marjan tanpa air tersebut seketika viral. Dan banyak mendapatkan beragam komentar dan juga kritikan dari banyak kalangan netizen. Hal tersebut lantaran kadar gula yang terkandung di dalam 2 botol sirup marjan tersebut berkisar antara 920 gram gula atau setara dengan mengkonsumsi 1 kg gula pasir. Gimana menurut tanggapan kalian? Komen di kolom komentar ya.